Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kita Tauhid Tentunya di awal pertemuan ini kita mulai dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat pemberian karunia yang Allah cucurkan kepada kita semua sampai pada kesempatan kali ini. Baik itu nikmat yang sifatnya keduniaan maupun nikmat yang sifatnya keagamaan. Maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wama bikum min ni'matin Allah berfirman, nikmat apapun yang ada pada diri kalian maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang muslimah wajib hukumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Rabbul Alamin. Agar kiranya nikmat tersebut langgeng bersama kita, awet bersama kita. Ya. Yeah. Karena orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga nikmat tersebut dan bisa jadi Allah tambah nikmat tersebut. La in la Kalau kalian pandai bersyukur, maka akan kami tambah nikmat tersebut wala inna azabi sebaliknya kalau kalian ingkari nikmat tersebut tak pandai kalian bersyukur sungguh kata Allah azabku sangatlah pedih maka di awal pertemuan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk syukur kita kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mempelajari agama Islam pelajari sunnah-sunnah Nabi yang dengannya kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya karena itu merupakan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya, para keluarganya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas masih sedikit berkaitan tentang tema sebelumnya. Adapun tema yang sebelumnya kita membahas berkaitan tentang ria, bahaya ria, ya. yaitu seseorang beramal melakukan amal soleh, tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, maka itu disebut dengan ria, dan itu merupakan perbuatan yang menghapuskan, menghilangkan pahala amalan seseorang. Ya. Yeah. Adapun pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini yeah. berkaitan tentang yeah. niat ya yeah. tujuan beramal. Ya, yeah. penulis mengatakan minasyirki iradatul insani di amalihi dunya. Termasuk dalam kesyirikan seseorang beramal yeah. dengan niat untuk mendapatkan dunia yeah. Jadi ini pembahasan kita ya yeah. manusia beramal ya yeah. untuk mendapatkan dunia dan ini termasuk kesyirikan kata penulis rahimahullah Perbedaannya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan pembahasan sebelumnya, para ulama mengatakan kalau ria itu dia hanya terbatas kepada niat ingin mendapatkan pujian semata, mendapatkan sanjungan manusia. Adapun dalam pembahasan ini jauh lebih umum, lebih luas, dia beramal, tujuannya untuk dunia lebih umum, bukan hanya sekedar pujian, tapi bisa jadi dia ingin kedudukan, ya, dia ingin harta benda, ya. dan lain sebagainya daripada perkara-perkara dunia. Ya. Tentu ini semua merupakan ya, kesalahan dalam beramal. Ya, kesalahan letaknya pada niatnya tentunya kita sebagai seorang muslim dan muslimah tatkala kita beramal ya yeah. kita ingin mendapatkan balasan amalan tersebut ya yeah. seperti seseorang yang bekerja menanam tanaman yeah. tentu ada niat di dalam hatinya untuk mendapatkan hasil daripada tanaman tersebut tidak ada petani itu menanam hanya sekedar hobi menanam saja kalau sudah panen dia nggak mau ambil. Ya yeah. demikian halnya seorang muslim dan muslimah dia banyak beramal, yeah. banyak menegakkan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, yeah. baik di masjid ataupun di rumahnya banyak bersodakah baik yang wajib ataupun yang sunnah berpuasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Semua kita berharap amalan tersebut bernilai kelak pada hari kiamat. Tidak ada orang yang beramal sekedar beramal demikian saja. Pasti semuanya memiliki niat untuk mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran, pahala, dan tentunya sebaik-baik balasan di akhirat kelak adanya masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat tatkala kita beramal. Ya, ketika kita ingin mendapatkan balasan, maka kita harus pandai memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. niat itu harus diluruskan, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya, murni dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat, tujuannya lillah untuk Allah. Dia berpuasa, lillah. Bersodako, berhaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang akan membuahkan hasil pada hari kiamat kelak. Yeah. Adapun apabila amalan tersebut diniatkan kepada selain Allah, maka itu tidak akan membuahkan hasil. Ya, capek dia di dunia habis waktunya, habis tenaganya, habis ya harta bendanya, kelak di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Karena dia tidak pandai memurnikan niatnya, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata penulis, termasuk dalam perbuatan kesyirikan, seseorang itu melakukan amalan tujuannya dunia. Amalan yang dimaksud, adalah amalan yang sifatnya ibadah. Ya, karena di sana ada juga amalan ataupun perbuatan, pekerjaan-pekerjaan ya, yang sifatnya keduniaan. Kalau dia sifatnya keduniaan, maka tidak masalah seseorang itu niatnya untuk dunia. Seperti misalnya arsitek membuat dia desain bangunan membuat sebaik-baiknya tujuannya untuk mendapatkan proyek mendapatkan perhatian ya orang-orang yang ingin membuat bangunan tujuannya dunia ya yeah. maka yang demikian itu tidak meng tidak mengapa tidak masalah ya yeah. karena memang tujuannya adalah dunia maka dia akan mendapatkan dunia tersebut ya yeah. Yang bermasalah itu, apabila amalannya adalah amalan akhirat, amalan ibadah, ya. kemudian dia niatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang termasuk ke dalam kesyirikan ya. di antara dalil yang dibawakan oleh penulis, ya. yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat Hud ayat ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mankana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha Wahum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar, wa ma sanau fiha Wabatilum batilum ma kanu ya'malun." Ya ya. Yeah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, perhiasannya, maka akan kami tunaikan apa yang mereka inginkan tersebut di dunia. Karena mereka menginginkan dunia. Wahum fiha la di dunia mereka tidak akan mendapatkan kezaliman, tidak akan mendapatkan kekurangan sesuai Allah berikan. Allah tidak akan zalimi seorang hamba. Ya. Dia ingin dunia, maka dengan mudah Allah akan balas dia dunia. Dan dia tidak akan mendapatkan kezaliman. Ya. Seberapa besar dia melakukan amalan, Demikian dia akan mendapatkan balasan. Al jazau min jinsil 'amal. Ya, balasan sesuai kadar perbuatan. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Akan tetapi ulail ladzina fil akhirati -nar. Mereka itu yang beramal tujuannya mendapatkan dunia dan perhiasannya dari harta benda, tahta wanita, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Karena mereka memang mau dunia. Bagaimana Allah akan berikan akhirat? Mereka sendiri maunya dunia. Ya. Kecuali mereka akan mendapatkan neraka saja. Ya. Wahabitoma sona'u fiha wabatilum makanu ya'malun. Gugurlah apa yang telah mereka lakukan. Batallah perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Karena telah dirusakkan dengan niat yang salah. Tujuan yang salah itu merusak amalan manusia. Sebanyak apapun bisa rusak dengan tujuan dan niat yang tidak lillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah Kitab Tauhid Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu suatu perbuatan yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu tujuan manusia dalam melakukan amalan ibadah tujuannya adalah dunia ya. niat dunia dalam amalan ibadah itu merupakan kesyirikan jadi ini adalah tema kita pada kesempatan kali ini telah kita bacakan tadi Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16 yang berkaitan tentang nasib orang-orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Melakukan amalan niatnya dunia. Niatnya kedudukan. Niatnya pujian niatnya harta benda dan yang semisal dengan itu maka mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka tidak akan mendapatkan kezaliman kekurangan ya balasan sesuai dengan perbuatan akan tetapi nasib mereka di akhirat itu mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah batal perbuatan mereka, terhapus amalan-amalan mereka gara-gara niat yang, yang kotor tersebut. Kaum muslimin, pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, Wal ayatu tashmalu syirkal akbar wa syirkal Ayat yang barusan kita bacakan ini, cakupannya ke dalam syirik besar maupun syirik kecil. Maka ayat ini mencakup orang-orang ya, yang berbuat ria dari kalangan munafik. Adapun orang-orang yang berbuat ria dari kalangan orang-orang yang beriman. Yeah. akbar yasduru minal munafikin al asgar yasduru minal yeah, jadi cakupan ayat ini yeah, kepada mereka orang-orang yang melakukan syirik besar dari kalangan orang-orang munafik demikian pula Mencakup orang-orang ya, yang melakukan syirik kecil dari kalangan orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan ria. Yeah. Jadi, ayat ini umum kena semua mereka, ya, baik yang melakukan syirik besar ataupun syirik kecil. Kemudian kita. Uh, perlu juga sampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yang menggambarkan di sana ada tiga golongan inna awalan nasi al alai salafah tiga golongan manusia yang akan diaudit terlebih dahulu dan akan dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa taala ada tiga golongan, yeah. tiga bentuk. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yeah. Maka, orang-orang tersebut kelak diaudit, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Untuk apa mereka berjihad?" Ya. Yeah maka mereka mengatakan agar dikatakan ataupun agar mereka ya meninggal dalam keadaan jihad akan tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka mereka berjihad supaya dikatakan orang yang kuat ya maka orang tersebut dengan niatnya yang salah ini diceburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dia berjihad bukan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah akan tetapi supaya dikatakan orang yang jagoan, orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang pemberani. Dan Allah tahu apa yang tersembunyi di hati manusia. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, Dan kalau ditanyai, ya. Untuk apa dia belajar? Ya, maka lisannya akan menjawab. Ya, dengan jawaban yang sebenarnya, bukan demikian benarnya. Sebenarnya dia belajar membaca Al-Qur'an supaya dikatakan orang yang alim, yang ahli ilmu. Ahli Al-Qur'an. Dan Allah tahu niat busuk tersebut. Ya, sehingga golongan ini pun Diceburkan, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Ternyata dia berimpak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, supaya dikatakan orang yang dermawan. Itu niat dia melakukan ibadah sodakoh itu. Dan Allah tahu apa yang terbetik di dalam hati manusia, sehingga dengan itu Allah pun ceburkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Hadis ini, hadis sahih, menggambarkan tiga golongan yang melakukan amalan-amalan besar. Ia ya, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu bersedekah di jalan Allah ini merupakan amalan-amalan yang agung di dalam Islam. Bernilai tinggi di dalam Islam. Akan tetapi apabila niatnya salah. Bukan untuk Allah ditujukan kepada selain Allah, justru dia menjadi bumerang, ya. menjadi orang-orang yang pertama dapat dieksekusi oleh Allah Subhanahu Taala pada hari kiamat kelak ini seharusnya menjadi ibrah bagi kita semua. Ya. Kalaulah amalan-amalan besar tersebut bisa membuat seseorang ya, terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa apalagi amalan-amalan yang kecil sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceburkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara niatnya. Ya. Kau muslimin pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tadi di mukodimah kita katakan, kita terus mengawasi diri kita. Kalau kita ingin diterima amalan kita, maka kita murnikan. Iya, yeah. niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan kita, apabila dia itu merupakan ibadah. Ya, yeah. Kalau kita ingin dibalas Harus lillah Harus untuk Allah saja amalan tersebut ya. Seseorang yang membaca Al-Quran Lembaran-lembaran Al-Quran ya. Mungkin satu dua lembar dia baca Apabila diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepada Allah Pasti dia akan mendapatkan balasannya di akhirat Walaupun mungkin amalan tersebut kecil ya tapi dia bisa menjadi besar ya gara-gara niatnya oleh karenanya sebagian salaf mengatakan rubba amalin sogirin tu azimuhun niyah Warubba amalin kabirin tu sogiruhun niyah berapa banyak ya amalan-amalan yang nampaknya kecil tapi dia bisa besar di sisi Allah gara-gara niatnya. Ya. Sebaliknya, berapa banyak amalan-amalan yang tampaknya besar, tapi dia bisa menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gara-gara niatnya. Salah satunya yaitu amalan-amalan yang barusan kita bacakan tadi. Ya, amalan besar tapi menjadi kecil di sisi Allah bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara niatnya yang salah kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya masalah niat ini masalah yang besar ya yang harus terus kita introspeksi diri kita masing-masing ya masing-masing kita lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri kita ya kita mengobati apabila niat tersebut rusak, kita obati, kita perbaiki, kita terjedit, kita perbaharui. Ya, dan itu bisa. Ya, itu bisa. Bisa kita terus perbaharui niat kita setiap hari. Ya. Ketika kita bangun tidur, ingin mendirikan sholat, ya, kita tanya diri kita. Kita perbaharui niat kita. Mungkin sebelum tidur ada niat-niat yang buruk ketika ingin menegakkan sholat malam dan seterusnya maka di pagi hari kita tajdid, kita perbaharui. Ya, niat itu bisa terus diperbaharui. Ya, agar kiranya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahihi an Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah beliau berkata kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Taisa ta ta abdul dinar Taisa abdul dirham Taisa abdul khamisa Taisa abdul khamilah ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh celaka mereka budak ya emas celaka juga mereka budak ya perak ya demikian pula celaka mereka budak ya baju-baju pakaian-pakaian penampilan-penampilan zahir in kalau mereka dapat harta benda tersebut mereka pun ridho mereka pun senang ya wa in lam yuqta tapi kalau tidak dapat, ada yang menghalanginya, mereka pun murka, mereka pun marah. Ta'isa wa ta Sungguh, ya. Sangat merugilah mereka. Ya, sangat binasa mereka itu keadaannya. Wa Apabila tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya. Ya. Artinya, semua peluang-peluang itu tertutup baginya. Tuba ya. li abdin akhidhin bi'inani farasihi fisa Sungguh mulia ataupun ya balasan yang baik bagi seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. <tuk> Ash'atha suhu mughbaratan qadamah. Ya, rambutnya acak-acakan kakinya dipenuhi dengan debu. Inka kalau dia diletakkan di dalam pos penjagaan, maka dia pun setia melaksanakan tugasnya di pos penjagaan. Wa apabila dia diletakkan di bagian akhir daripada barisan perang, maka dia pun melaksanakan tugas tersebut akan tetapi tatkala dia meminta izin dia tak dapat izin dari ketuanya ataupun dari kepalanya wa in syafa'a dan apabila dia minta rekomendasi dia tidak mendapatkan rekomendasi dari atasannya di dalam hadis ini ada dua kelompok yang pertama kelompok pecinta pengikut dunia dan yang berikutnya adalah kelompok yang mencintai akhirat, yang insya Allah akan kita bahas setelah jeda berikut ini. <silence> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama Islam Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah Untuk kita bisa mengamalkan ya ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Amin ya rabbal alamin Pemirsa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi kita Muhammad SAW wasallam yang menggambarkan dua golongan. Ya. Yeah. Golongan yang pertama adalah mereka golongan yang menjadi budak dunia. Yeah. Menjadi budak harta benda. Ya. Yeah. Menjadi budak pengikut penampilan, passion. Ya. Yeah rasa ridhonya, rasa marahnya itu dibangun atas perkara dunia. Ya, bukan karena Allah. Dia ridho, dia senang, ya, dia marah, dia murka. Itu bukan karena Allah. Tapi karena harta benda tadi. Kalau dapat dia harta benda tadi, dia senang, dia ridho. Tapi kalau tidak dapat, dia marah, dia murka, dia berontak. Ya, yeah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh binasa, sungguh merugi keadaan mereka. Ya, segala sesuatunya itu ditimbang dengan dunia. Ya, ini golongan yang pertama. Golongan yang berikutnya mereka ini adalah orang-orang yang ya menjadi pengikut akhirat. Ya, di sini dicontohkan adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga rambutnya pun acak-acakan. Ya, karena orang-orang yang berjihad itu sudah tidak ya fokus lagi sama penampilan fisik. Ya di depannya adalah musuh. Ya, mati atau ya tegak kalimat la ilaha illallah. Itu aja pilihannya. Udah nggak e, sibuk lagi dengan urusan-urusan ya, penampilan. Ya rambut pun sudah tidak dibinyaki, tidak disisiri dan semisalnya ya kakinya penuh dengan debu. Ya karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengendarai kuda perang. Ya. Taruhannya nyawa. Ya. Kemudian orang tersebut ya yang disebutkan tadi di dalam hadis ini yaitu pengikut akhirat yang cinta terhadap akhirat tatkala dia diletakkan di bagian pos pengamanan ya orang yang cinta akhirat ya suka terhadap kehidupan akhirat mengutamakan akhirat maka dia siap siaga di sana dia tunaikan ya amanah yang telah diberikan kepadanya ya apabila dia ditugaskan di bagian belakang bagian ya, barisan anggota perang dia pun siap. Ya. Dia laksanakan tugas tersebut lillahi subhanahu wa taala untuk kesuksesan strategi perang tadi. Ya. Akan tetapi orang tersebut disebutkan dalam hadis ini ketika dia ingin izin untuk melakukan suatu hal. Dia tidak mendapatkan izin dari ketuanya. Ketika dia ingin mendapatkan rekomendasi, dia pun tak mendapatkan rekomendasi tersebut. Dikatakan karena orang tersebut, ya, adalah orang yang tidak terkenal. Dia melakukan perbuatannya tadi, itu amalannya tadi, jihadnya tadi, itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk dikenal. Ya, hari ini manusia bekerja beramal supaya dilihat orang, dikenal orang, sehingga naik kedudukannya, naik jabatannya. Adapun hamba akhirat tadi, orang yang cinta terhadap akhirat. Dia melakukan amalan Lillahi Subhanahu wa taala sampai-sampai ketuanya tak tahu, tak mengenalnya. Ya, karena dia memang beramal bukan untuk ya sebagian orang untuk menjilat mendapatkan kedudukan ditempatkan di tempat yang tinggi orang ini nggak demikian sampai-sampai ya, ketuanya sendiri nggak mengetahui dia itu siapa padahal dia adalah anggota yang yang benar-benar melaksanakan tugasnya karena memang dia bukan orang yang ingin menampak-nampakkan tugasnya itulah disebut dengan orang yang cinta akhirat ya, tujuannya akhirat niatnya akhirat Mau ada ketuanya, mau tidak ada ketuanya, dia beramal, dia bekerja. Mau diletakkan di sini, mau diletakkan di sana, dia bekerja. Dia laksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi, di dalam hadis ini ada dua golongan, kata Nabi SAW, yang pertama golongan pencinta dunia, dan yang berikutnya adalah pencinta akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita adalah orang-orang yang mencintai akhirat melakukan amalan dengan tujuan akhirat orientasi kita akhirat balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas timbul pertanyaan bagaimana kiranya apabila amalan itu Niatnya ganda. Seseorang melakukan amalan, tujuannya enggak satu. Yeah. Ada tujuan yang lain. Seperti misalnya seseorang melakukan ibadah, tujuannya ria. Pertama, tujuannya untuk Allah, tapi ada campurannya, yaitu ria, mendapatkan pujian. Maka ini jelas membatalkan amalannya. Iya. Yeah membatalkan amalan yang bersama dengan ya niat yang tersebut tadi. Yang berikutnya seseorang melakukan amalan ibadah tercampur dengan urusan-urusan dunia. Ya. Yeah. Maka ini terbagi lagi. Yang pertama apabila ya yeah, urusan dunia tersebut, perkara dunia tersebut, ya Islam memang memotivasinya, memerintahkannya, ada dalilnya, pembolehannya, maka itu boleh. Ya. Seperti seseorang yang bersedekah tujuannya mendapatkan kesehatan. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, Daud mardakum bisadaqah. Yeah. obati itu orang-orang yang sakit itu dengan memperbanyak sedekah. Ya. Yeah. Jadi seseorang bersedekah ini merupakan ibadah. Yeah. Apabila ada niat untuk mendapatkan kesehatan, badan yang sehat, itu tidak mengapa. Karena memang syariat ada yeah. ya, Ya. Yeah contoh lain. Yeah. Bersilaturahmi agar rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Karena disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, ya, yeah. maka jalinlah itu silaturahmi, sambung. Ya. Yeah. Maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Ya, yeah. tujuan dia bersilaturahmi lillah tapi ada niat lain supaya dia mendapatkan rezeki yang luas maka itu tidak mengapa karena memang syariat ya memerintahkan hal tersebut contoh lain misalnya seseorang yang bertakwa ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalahnya bertakwa dia melakukan ibadah kiamulail lillah untuk Allah tetapi ada niat yang berikutnya supaya ya dia keluar dari permasalahan-permasalahannya ya makanya yang demikian itu tidaklah mengapa karena barang siapa yang bertakwa ummaytaqillahaj'alallahu makhraja Allah sendiri yang perintahkan kalau mau keluar dari permasalahan bertakwa ya jadi permasalahan ini kan adalah masalah dunia ya sementara takwa adalah amalan Ibadah yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah akan tetapi syariat membolehkan ketika seseorang ingin terlepas dari masalah-masalah problematika kehidupan dia boleh niatkan itu niat ganda. Ya jadi ini tadi dia ketika ia ya, perkara dunia tersebut ada motivasi di dalam Islam maka hal itu tidak mengapa. Lantas bagaimana apabila perkara dunia yang diniatkan itu tidak ada motivasi dalam Islam? Misalnya seseorang sholat tujuannya biar sehat. Ya. Biar segar bugar badannya. Bolehkah hal tersebut? Sholat yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah, akan tetapi ada niat dunia, yaitu sehat. Maka para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh, amalannya terhapus. Ya. Sebagian lagi mengatakan boleh saja, amalannya akan diterima. Akan tetapi, apakah sempurna atau tidak, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pahalanya berkurang gara-gara niat tersebut, ya. atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat yang terakhir dia akan mendapatkan sesuai dari apa niat yang paling besar di antara keduanya. Apabila dia sholatnya, lillah dan itu yang paling utama, paling besar niatnya, ada niat kecil untuk dapat sehat misalnya, maka dia akan mendapatkan ya pahala sholat. Akan tetapi apabila niat sehat itu yang paling besar, sementara niat lillahnya itu sangat kecil, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat. Yeah. jadi ada khilaf di antara para ulama tentang ya yeah, eh, niat apabila itu tercampur niat dunia dengan amalan akhirat yang syariat tidak memberikan motivasi untuk hal tersebut, maka ada ada khilaf di antaranya tentunya. Sebaik-baiknya kita tentunya ya yeah, menghindari hal tersebut dengan kita terus memurnikan Ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dalam hal-hal yang memang syariat membolehkan hal tersebut. Ya, seperti tadi kita sebutkan ya dengan sedekah, ya orang bisa ya menyembuhkan penyakitnya ataupun dengan menjalin silaturahmi, rezeki bisa diluaskan, ya bertakwa kepada Allah, ya bisa uh, mengeluarkan seseorang dari problematika kehidupannya dan yang semisal dengan itu yang telah datang syariat dalam pembolehannya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwasannya amalan seseorang, ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya apabila terpenuhi dua syarat yang besar ya yang pertama ikhlas murni hanya untuk Allah yang kedua adalah mutabaah mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah maka sekuat mungkin kita mencontohnya, kita mengikutinya. Ya. Yeah. Inilah yang disebut dengan syarat diterimanya ibadah. Seseorang melakukan amalan tersebut seperti Nabi melakukannya. Bagaimana sholatnya Nabi? Maka sekuat mungkin kita mencontoh Nabi SAW. Ya. Yeah. Karena memang untuk itu Nabi kita SAW diutus untuk menjadi tauladan di dalam peribadatan, di dalam muamalah dan semisalnya. Maka kita ikuti. Ya. Setelah kita ikuti, maka kita ikhlaskan. Kita murnikan segala macam bentuk peribadatan. Baik yang sifatnya kauliyah secara lisan ataupun zahiriyah dengan anggota badan ataupun dengan harta benda maka semua itu wajib hukumnya ya yeah, murni hanya untuk Allah Subhanahu taala tentunya bagi orang-orang yang menginginkan balasan kalau tidak menginginkan balasan silahkan melakukan amalan dengan tujuan-tujuan dunia kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita, agar kiranya terus kita memperhatikan niat kita hari ke hari, di dalam setiap amalan kita, sudahkah ya amalan ini ku persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Terus kita perbaharui niat kita dari hari ke hari. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>